Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Pada video kali ini, aku sedang berada di Balai Yasa Yogyakarta. Dan bisa kalian lihat, ini sekarang aku lagi ada di dalam calon kereta feeder KCJB ya, yang ada di Bandung, Jakarta. Jadi ini merupakan kereta api feeder, kereta cepat yang ada di Daup 2 Bandung nantinya, dan juga di Daup 1 Jakarta pastinya. Jadi kereta ini nantinya ditugaskan untuk menjadi feeder pengangkut penumpang dari stasiun Bandung menuju stasiun kereta cepat Bandung, dan juga stasiun Jakarta mungkin ya, di daerah Jakarta menuju ke stasiun kereta cepat yang ada di Jakarta. Seperti itu teman-teman. Jadi penghubung antara stasiun milik KAI dan stasiun milik KCJB atau KCIC ya, kereta cepat Indonesia Cina, karena perusahaannya kayaknya memang dari Cina gitu. Oke. Ini aku sama Mas Galuh dari Daup 9. Oh iya, ini merupakan acara open house Balai Yasa Yogyakarta. Bisa kalian lihat di situ. Itu dia halaman Balai Yasa Yogyakarta. Itu lagi ramai acara. Ada nyanyi-nyanyinya juga, ada pentasannya juga, ada UMKM juga yang penting ya. Buat jajan. Nah, kereta feeder ini menggunakan rangkaian KRDI milik yang diproduksi oleh PT Inka Madiun. Dan ini merupakan modif dari KRDI buatan tahun 2012. Bisa kita lihat di sini. Tuh. Tahun 2012 ya. K3 itu, K3 merupakan ekonomi, 2 berpenggerak mesin diesel ini ya. Diesel buatan Inka. 12 itu pembuatannya tahun 2012. 06 itu merupakan nomor urutnya. Kalian mau lihat ininya? Mau lihat bagian luarnya? Oke. Coba kita lihat bagian luarnya ya. Kita lihat bagian luarnya. Kita ke sebelah sana aja, teman-teman. Nantinya kereta ini akan dijalankan mengelilingi Balai Yasa Yogyakarta. Oke, kita lihat sebelah sini ya. Nah, bentar, agak jauh, lalu kita balik. Nah, ini dia rangkaian KRDI milik calon rangkaian KRD feeder KCJB ya. Tuh, rangkaiannya seperti itu. Jadi ini spesial. Aku diajak naik kereta muter-muter bengkel kereta di Yogyakarta. Oke, kita masuk lagi karena sebentar lagi mau jalan ya. Kita masuk lagi. Oke. Gimana mas kesannya naik kereta ini mas, di dalam Balai Yasa? Belum jalan tapi mas enak-enak. Enak ya? Kursinya premium ya? Iya, ini kursinya bisa dilihat, ini milik kereta kelas premium. Ada jasanya? Tuh, ada stop kontaknya juga. Untuk kacanya seperti ini, ada rak bagasinya juga, tuh di atas. Ber-AC, AC-nya lumayan dingin. Oh, keren ini. Nah, lagi kita jalan-jalan kemana nih mas, berarti? Muter-muter Balai Yasa, terus kembali ke sini lagi. Oh, gitu. Kebunnya luas. Kebunnya luas, ya. Jadi Balai Yasa Yogyakarta ini merupakan Balai Yasa yang cukup luas. Seperti itu. Ini, untuk kursinya beda daripada kereta premium ya. Ini sangat lega sekali. Kalau kereta premium kan nggak kayak gini kan. Masih agak sempit biasanya kalau kereta premium. Kalau ini cukup lega. Ada stop kontak kalau mau ngecas. Oke, kita tunggu keretanya jalan ya. Ya, teman-teman, kereta udah mulai bergerak. Ini kita akan berjalan mengelilingi Balai Yasa. Pertama kita akan langsir ke area test track atau jalur tes
jalur running test yang ada di halaman depan Balai Yasa Yogyakarta. Untuk jalur running testnya itu ada di sebelah sana ya. Tuh. Oke, nah itu jalur running testnya ada di luar sana, luar pintu gerbang. Ini penumpang yang ikut rangkaian kereta ini juga lumayan ramai teman-teman, karena ini merupakan program open house free gratis di Balai Yasa Yogyakarta. Oke, keren. Ini udah ada ininya ya, ada announcernya ya, udah kayak perjalanan kereta ini ya. Oh, ada semacam inilah siarannya itu, fungsinya untuk sebagai tour guide lah ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kalian ingat film-film kartun, kalau pas momen adegan lagi naik bis, lagi tour, biasanya kan ada pemandunya tuh, ada tour guide-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini lokasi Kebun Balai Yasa Yogyakarta. Di sebelah sana itu ada kuburan lokomotifnya, tuh. Nah, itu ada kuburan lokomotif dan kereta HRD. Kita akan keluar melalui pintu timur atau gerbang timur Balai Yasa Yogyakarta. Kita lihat dari sebelah sini. Di sini juga ada lapangan, teman-teman, tuh. Itu lapangan untuk bermain bola ya. Sini juga ada lapangan voli. Lalu kita akan keluar lewat gerbang sebelah timur atau pintu gerbang timur Balai Yasa Yogyakarta menuju ke jalur test track atau jalur running test. Ke depan. Oke. Untuk kecepatan keretanya ini nggak terlalu ngebut ya pastinya ya, karena ini masih di dalam area Balai Yasa. Jadi kecepatannya kisaran 5-10 km per jam lah. Jadi kayak orang jalan kaki gitu kecepatannya. Oke, itu dia pintu gerbangnya dan ini merupakan jalan utama Pengok atau lingkungan Pengok Balai Yasa Yogyakarta. Nah, kita akan menuju jalur yang sebelah situ. Nah, ini jalur menuju test track ya. Gitu. Oke, kita menuju jalur test track. Bergerak ke arah bagian depan Balai Yasa Yogyakarta ya. Nah, ini dia. Itu merupakan wesel Baduk, jalur test track. Kalau kalian sering ngikutin videoku, kalian juga udah pasti tahu tentang jalur itu ya. Itu jalur biasanya digunakan untuk test track lokomotif ataupun rangkaian KRD. Nah, saat ini kita berada di dalam rangkaian KRDI, ya pokoknya itulah ya. Kita akan melakukan test track di jalur ini, di jalur running test Balai Yasa Yogyakarta. Ini biasanya digunakan untuk test track lokomotif. Cuma karena sekarang momennya adalah open house, jadi yang melakukan test track itu pengunjung ya. Gitu. Untuk Balai Yasa Yogyakartanya sendiri berada di sana ya, di dalam pagar situ. Itu kan ada pagar nih. Jadi ada di dalam situ. Ya, oke. Kita bergerak ke arah barat. Ini kecepatan di sini mulai ditambah. Mungkin bisa sampai 20 km per jam ya di sini. Jadi
kecepatannya juga bisa ditambah, karena memang lokomotif-lokomotif ataupun KRD yang diuji coba di jalur test track ini biasanya dipacu dengan kecepatan yang lumayan tinggi gitu teman-teman. Ini bagian depan ya, Baleasa Yogyakarta. Jadi jalur ini digunakan untuk melakukan running test lokomotif maupun rangkaian KRD yang selesai perawatan di Baleasa Yogyakarta, seperti itu. Panjang dari di jalur test track-nya ini kurang lebih sekitar 2 kiloan lah ya. Panjang keseluruhan jalur running test Baleasa Yogyakarta ini ya sekitar 2 kiloan. Ini kita akan berjalan sampai ujung sebelah barat sana, dekat ini ya, dekat Los Bunder atau percabangan arah stasiun Lempuyangan, lalu kita nanti akan kembali lagi ke ujung sebelah timur. Gitu teman-teman. Ya, kereta kembali ke arah timur ini teman-teman. Kembali ke ujung sebelah timur, jalur test track Baleasa Yogyakarta. Untuk kecepatannya mungkin sekitar 20 km per jam. Oke, ini kayaknya udah hampir selesai ya, udah mau masuk lagi ke dalam Baleasa. Ini ada bekas sinyal di sini teman-teman. Untuk cuaca di luar hujannya lumayan deras. Para penonton yang kami hormati, demikianlah proses perjalanan di Baleasa Baleasa Yogyakarta sebagai salah satu proses pada perjalanan nanti sarana lokomotif masuk ke dalam perawatan di Baleasa Yogyakarta. Proses ini membawa kembali rangkaian kereta baik ke dalam Baleasa melalui jalur yang sama seperti saat kereta ini masuk ke jalur test track. Oke, sudah selesai tadi ya. Kita akan masuk lagi ke Baleasa. Ya, OTW masuk lagi ke Baleasa Yogyakarta. Thank you.